Mami kenapa sih gak mau bantuin Roy? Kenapa Mami gak mau ngeliat Roy itu bahagia sama Diana? Ini Mami mulai bosen loh. Kamu nanyanya itu terus, kamu udah tahu jawabannya. Oh. Sayang, handphone itu rusak waktu kamu marah, ngamuk, terus Roy banting, rusak deh. Ada banyak foto Diana di sini, Mami. Diana lagi. Udahlah, Roy. Kamu mendingan lupain Diana deh. Dia tuh yang bikin kamu stres loh kemarin. Sayang. Mami kenapa sih gak mau bantuin Roy? Kenapa Mami gak mau ngeliat Roy itu bahagia sama Diana? Ini Mami mulai bosen loh. Kamu nanyanya itu terus, kamu udah tahu jawabannya. Oh. Roy sayang, udah sayang. Gini. Udah cukup ya. Pelan-pelan lupain ya Diananya. Atau gini deh, mulai sekarang kamu dengerin Murotal ya. Kita dengerin sama-sama, Mami temenin ya. Diana minta maaf ya. Ayah paling gak suka sama anak yang tidak jujur dan tidak terbuka. Ya, kalau Diana jujur mau pergi sama Samsul, pasti ayah gak izinin. Itu namanya resiko permintaan izin. Ditolak izinnya. Seharusnya kamu juga mempersiapkan diri untuk menerima resikonya. Bukan malah diem-diem pergi, terus terjadi apa-apa di luar. Ayah gak tahu gimana. Diana minta maaf ya, ayah. Ayah sendiri ngapain ke rumah Cing Eti? Sarayur, sayur. Pak, sayur, Pak. Sarayur, sayur. Sarayur, Din. Pak, sayur, Pak. Sarayur. Bisik amat sih lu, Din. Udah ada pembelinya juga. Orang udah ada di sini juga ini. Mau cari pembeli yang lain juga, Pak. Agak kurang sedikit yakin sama Mpok. Sayur, Mang Udin. Iya, Pok. Gini aja, Pok. Gimana, Ibu-Ibu? Kajiannya kemarin enak nggak? Oh, enak, Pok. Saya juga dengar. Enak. Pokoknya resep dah. Iya, resep bener ya, Pok, ya. Mana cantik lagi. Saya juga suka dengerinnya. Beneran, Rumana itu sampai nggak mau dibayar. Tapi cara nolaknya itu loh, indah banget. Dan amplopnya dimasukkan ke kotak amal. Ya ampun, masih ada ya orang yang baik kayak begitu. Saya kirain mah setiap haji tuh kayak haja maya semua kali, Po. Mang Udin,
Iya, Pak Mumin. Ada kencur nggak sama jahe? Oh, ada, Pak. Tungguin belajar di sini. Habis kalau ke pasar jauh, tibang kencur sama jahe buat bikin jamu, mending di sini aja deket, ya kan? Iya, bener ya, Pak. Bentar ya, Pak. Iya, Pak. Jadi 10.000 kencur sama jahenya. Iya, bentar. 10.000 ya. Iya. Sama-sama. Mari Bu duluan ya. Iya, Bu. Maaf, kebiasaan ya. Ada disini. Ya maaf, Bu. Keceplosan. Pompo, makanya kalung gibah jangan kebablasan. Pakai sen juga dong. Sen kanan, sen kiri. Jadi tahu ada orang yang digibahnya apa kagak. Pompo, mati aja kali gua kagak. Enak aja. CS, ikutan apa? Gibahnya berdua. Lumayan hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Atep kayak? Iya. Abang siapa ya? Orang-orang biasa manggil saya Bang Jabrik. Oh, Bang Jabrik. Iya. Tapi Bang Jabrik bukan warga kampung Kebung Singkon kan? Bukan, Pak. Saya ini pendatang. Saya sedang mencari kontrakan di sekitar sini. Oh, Pak Atep ada info? Oh, kalau kontrakan kayaknya lagi nggak ada, Bang. Soalnya kalau kontrakannya Pak Kairi, itu udah penuh. Kontrakannya Ibu Suleha juga penuh. Jadi, tapi tenang aja. Nanti saya coba cariin info ya. Terima kasih, Pak Atep. Sama-sama. Kalau begitu, saya minta nomornya Pak Atep. Ah, boleh, boleh, boleh. Berapa, Pak Atep? 0857 1744. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau jahe sama kencurnya? Ada nih, Cing. Mimin beli di Udin tukang sayur. Ya udah buruan deh bikinin encing jahe sama kencur ya. Pusing pala encing mikirin si Doi. Cing, untung ya kajiannya encing dilanjutin sama Rumana. Ya Gus gimana? Kan Cing harus nganterin Roy pulang. Tapi tadi kan Cing cepet ceramah juga. Jamaah juga lihat kok gimana Cing ceramah. Pasti pada seneng kan, pada muji-muji. Gimana? Tadi di tempat sayur ada yang muji-muji encing kan? Muji-muji sih Cing. Tapi bukan encing. Bukan encing. Iya, Cing. Muji-muji Rumana. Iya, udah, Cing. Mimin buatin jahenya ya. Bos Haji. Kok makannya pelan-pelan gitu sih, Bos Haji? Iya, Haji Bos. Perut kita juga perlu diisi, atuh. Oh. Kalian lapar? Iya, Haji Bos. Haji. Perut kita lapar banget. Pan kita belum sarapan. Pan abis dari rumah langsung kemari buru-buru. Iya, Haji Bos. Jadi, boleh kan kita teh sarapan dulu? Iya, Bos Haji. Iya. Alhamdulillah. Bikin oplok. Ayo, boleh pulang dulu. Aduh, ala ye. Haji Bos, kenapa kita teh malah disuruh pulang, atuh? Kan mau makan dulu. Bukan begitu maksudnya Bos Haji. Makannya di mari. Kalau di rumah kita kagak ada makanan, ya. Yang ada abak batu sama kerikil doang. Bos Haji, jangan. Ya Allah, enggak boleh begitu. Pusing. Bik,
Apakah ini yang dinamakan dengan kode alam? Iya, Yana. Alam telah merestui makanan ini masuk ke lambung kita, Yana. Saatnya kita party. Guys. Oh, itu sudah ya.